Silovers, Blade of Destiny. Kita ketemu lagi di channelnya Simoni. Jangan lupa untuk subscribe dan tetap like-nya, juga komentar yang terbaik dari kalian dan teman-teman juga. Tetap kita akan bahas untuk beresin bosnya di Alcanes. Let's go, bro. Oke, ini kita akan masuk di portal kedua. Ini bosnya zombie lumayan juga, tapi nggak akan terlalu repot seperti nanti di bos ketiga ya, si dragon. Karena momon-momonnya ini untuk anak buahnya sangat agresif, bro. Lihat aja ini. Ini saya pun hampir-hampiran mati ya. Jadi kalian kalau masuk sini sama temen price yang memang aktif ya, tahu salah. Karena jangan terlalu dekat juga dengan anak buahnya yang jenis mage ini. Dia bisa nyerang juga pantulan dari tembakannya ini ke price kalau dia terlalu dekat dengan posisi fighter ya. Nah, ini kita akan langsung aja bahas si bosnya. Dan depannya juga paling gak jauh dari Limsky juga ya boxnya ya. Ini masih kebilang enteng lah. Hanya hati-hati aja, harus pelan-pelan untuk nyerang anak buahnya ini. Aduh, ini berat juga nih. Aduh, hampir-hampir. Oke, HF. Mantap. Sip. Ini sakit stunnya. Dia bisa ngebatalin kita lagi combo, bro. Itu mungkin nggak tahu apa efek. Efek apalah gitu. Racun atau apa. Cuman pede banget kalau pakai apostel dibanding pakai artisan ya. Saya berapa kali mati waktu dulu, itu udah level 250-an loh. Oke, dadah. Ini dia kuncinya. Ini biasalah saya taruhnya di dekat gerbang depan. Biar gampang bolak-balik. Ini kita buka juga, semoga nggak apes kayak kemarin ya. Ini isinya saya butuh banget untuk ring di tambahan item ininya ya, status chartnya. Oke, let's go. Kita ke ujung aja dulu portal. Nah, ini dia lavanya tadi saya narik dari sini, si bos yang kedua itu. Lumayan juga, agak berabe, tapi ya gitulah, kalau mati nggak terlalu jauh nantinya. Oke, head out. Kita kembali lagi ke tengah. Ini nggak perlu lagi ngambil apa-apa. Nggak ada pertanyaan juga dari NPC. Iya, betul, kosong. Ini kalau balik lagi ke kota, saya mau pengen dulu buka kotaknya juga. Semoga bisa langsung dipakai karena bisa nambah power juga, bro. Kalau beruntung dapat ring. Kalau cuman kristal, waduh, penghinaan, sungguh penghinaan. Loket cheese ya. Kita pengen tahu juga nanti di bos ketiga dapatnya apa gitu loh. Kalau nggak salah harusnya lebih bagus ya kalau di levelan segini. Kalau level terlalu tinggi juga masuk Alcanes, kalian biasanya dropannya nggak bagus dari kotaknya. Oke lah, kita balik dulu ke Jayet ya, bro. Ya, let's go. Duh, like. Oke, kita tadi udah beli kunci di tempat biasa tukang kunci ya. Ini kita buka aja langsung. Tara, bentar. Nah, ini sugesnya. Saya nggak mau dapat sampah lagi. Wah, wih, lumayan. Break Marco, aduh, bukan break ya, tapi lumayan lah. Dia ada M attack, magic power ya. Saya butuhnya yang ada damage, bro. Walah, nantilah kita iden sama bro Sakahayang chatnya nanti. Oke, saya harus cari lagi, berarti satu lagi aja kotak nantilah. Aduh, dua-duanya M attack, bro. Let's go ke TKP lagi aja lah ini. Bos ketiga ya. Come on. Ini aduh, harus hati-hati ya kalian di portal yang ketiga. Anak buahnya si dragon ini aduh sangat agresif sekali, bro. Dia tuh ada nih yang jenis kayak mage ini, dia mau mati tuh dia langsung ngegandain diri gitu loh, jadi banyak. Nah, pakai HF, nah, selesai sudah.
Ini kita habisin dulu. Ini kalau bisa yang sebelah sini nih, gerbang ujung ini, kalian harus bunuh dulu momonya, karena kalau maju sedikit ke depan itu yang nyerangnya banyak banget. Nah, dan seperti tadi yang saya bilang, Apos jangan terlalu deket juga kalau cuma main berdua ya. Soalnya tembakan dari magenya ini bisa tembus sampai si Aposnya. Jauh banget dia jarak tembak. Nah kan tuh dia spawn lagi temennya. Jadi kalau bisa dia harus kena hit terkeras langsung mati gitu. Okay. Aduh sebentar. Ini pet Brabe nggak punya pet feeding, feeding pet. Nah nih lihat nih, dia langsung nyerang. Ya kalau cuman dua grup gini mah gampang. Maksudnya bukan gampang ya, nggak terlalu repot lah. Ya ini bisa juga kalau kena lag dikit aja nih selesai kita bro. Ngulang dari depan. Aduh, nah oke. Bantu Ci, bantu Ci, ini rempong nih. Sip, sip. HF, HF, woi. Waduh. Itu sakit tuh. Nah, ya, aduh satu. Oke. Kita dikeroyok ini. Sepertinya tawuran. Ci, HF, Ci. Iyalah. Mana? Aduh, nggak ada yang bunyi tring-tringan lagi, eh. Biasanya harusnya dapat 2 ruby atau 3 ruby di sini tuh. Nah lu mampus dia bro. Aduh sakitnya itu tuh yang maginya. Saya mau deketin juga malah nanti susah. Oke. A few moments later. Ada akhirnya selesai bro. Apaan lagi tanda tanya? Selesai anak buahnya. Hese ya. Aduh. Ini kayaknya kayak baik gitu loh naganya, lihat warnanya pink, mukanya lucu juga. Saya harus hajar dulu anak buahnya itu satu orang, satu momon. Oke, doakan. Let's go Ci. Seal. Nah, ini kita harus bunuh dulu, ini sakit juga dia kritikalnya. Nah itu dia, aduh. Nah, sia. Apaan itu? Ih. Waduh. Parah. Parah, bro. Aduh, ini bisa mati nih. Sakit juga sih naga ini, nggak sesuai tampangnya dia pukulannya, sakit, bro. Nah, okelah. Nah, ini sip. Combo, combo. Moga nggak kena ini. Nggak kena racun, bro. Ini sakit juga. Aduh, benar. Nggak lanjut kombonya, berhenti om om. Wah lembut juga ya ini ya, apaan ini. Wah baik si naganya nih. Ada deh. Ace 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 ace. Aduh itu ruby. Jadi bentar lah ngambil ruby mati lagi. Oke, ini setengah lagi lah. Mantap nih. Astaga. Apa ya? Dasar malu bro, gue pemain craftman. Jadi gak pernah bosing-bosing gini. Gak ngerti. Ampun deh. Aduh, hampir mati. Edeh. Aduh. Ampun. Ini galak juga bro. Dan penuh lagi nyawanya. Darahnya penuh lagi cu. Waduh ini kerja keras ini. Dia kalau nggak drop box yang bagus, ini kebangetan ini. Oke masuk. Ya berhenti lagi. Ini racunnya tuh tiap ngeluarin api. Aduh. Tahan lah.
Siap, hati-hati. Oh iya, buat teman-teman yang baru gabung, makasih banyak ya. Sorry ya kalau ngeliat video gue cacat main ini. Kalian pasti lebih bagus gimana caranya. Tolong kasih informasi aja di komentar. Oke, okay, bro. Ini agak sedikit fokus, takut mati. Oke. Ini level segini udah kebilang kuat juga sih pakai Templar. Ya, untuk sendirian fighting mah, tapi tetap ya harus ditemenin Apos. Nggak bener ini, karena nggak punya senjata yang bagus. Ini masih standar lah pengasih. Udah untung itu juga. Baik banget GM, biar betah kali playernya. Waduh, ampun, adi hampir. Oke, siksa, siksa. Alah, susah loh. Nah, dia pas terbang gini nih, stunnya keluar dia. Untung dikasih heal sama si Cici. Aduh, ini nggak masuk-masuk bro, kombonya. Ini padahal nggak terlalu tinggi kan, cuman sekitar 80-an kan ininya juga. Apa SPD-nya? Tapi kenapa nggak mau masuk? Ada ini si naga. HF, HF. Mau delay ya? Oke, mantap. Nah, lumayan bro, barusan kena kritikalnya tuh. Wih. Ada. Ini apaan sih ngurangin terus? Oh, racun ya? Eh. Itu portal di belakangnya, portal kemana ya? Nanti kita cek lah. Nah, mantap. Apa Marianya keluar mah lejat tuh bro, dragon tuh berdarah-darah dia. Oke, Ci, HF ngisi belum, Ci? Alah. Lanjut. Ini. Aduh, untung. Ini kita habiskan saja, bro. Ini kalau kalian mau nyoba setiap hari ya, ini di reset. Jadi paling jam 6 ya untuk reset server tuh. Wish. Nanti kita habis ini nyobain main ke Unison, kalau enggak ke Waterway ya, bro. Mantap di sana kayaknya. Oke, dikit lagi. Selesai sudah ini kayaknya, bro. Dada Dragon. Wah. Kirain mati. Nih, gubrak. Oke. Eh, kenapa ini? Eh. Racun ya? Ih. Tolong. Hai. Untung gak lama. Oke deh bro, selesai. Kita dapat dropan juga tadi. Dan sepertinya harus kasih makan dulu pet bro. Hati-hati kalau nggak punya pet feed, kalian harus sekali-kali ngecek. Apalagi yang baru naik level. Saya pernah mati pas naik levelnya dia ke plus 9. Kan 0-0 tuh, lupa nggak dikasih makan, mati. Mana ini sampah. Ini lock seal percis. Oh, dual shock apaan? Itu khusus kuncinya kayaknya. Tapi ini jatahnya si Apos, saya kasihin aja. Saya nanti cari lagi. Limski, thank you bro. Keep watching and support. See you in the next episode. Makasih banyak atas masukan dan sarannya. Kita akan praktekin nanti di episode selanjutnya. See you, bye-bye.